lagi guys, gue mau wawancarin salah satu sales kita. Namanya Mesa, gue pengen tanya nih, persiapannya gimana nih hari ini nih? Gimana Mes, persiapannya Mes hari ini? Siap gak mendapatin database? Belum. Pokoknya harus kumpulin database banyak-banyaknya ya. Terus di follow up, kalau bisa langsung closing hari ini Mes ya. Kan kita ada pecah ini, balon ya. Jadi customer kalau yang minat bisa langsung pecahin balon itu terus dapat undian berhadiah gitu Mes. Oke. Okay. Ya. Semangat Mesa. Semangat. Belum ada yang closing hari ini. Gimana kok? Aduh. Gimana kok? Masalahnya di mana nih kok? Enggak ada masalah udah. Aman. Aman. Sama belum closing kok. Tinggal kurang doanya doang ini. Terus strateginya gimana kok? Strateginya kita harus kalau nanti malam semangat. Jadi enggak ada yang closing. Mungkin besok ada ini. Besok ada. Besok ada. P3U. Insyaallah. Oke, sip. Ngaku ya. Ini adiknya teman gua. Jadi jangan malu-maluin kakaknya. Oke, tenang. Ya, aman terus sama. Oke, siap. Mantap. Semangat Riko. Semangat.
padahal hari ini hari Sabtu malam Minggu di IP lumayan rame, tapi mereka belum ada yang closing. Meskipun tadi gue lihat mereka udah susah payah, udah bekerja keras buat dapetin database buat closing, tapi mungkin belum waktunya. Sekarang satu lagi. Namanya sehari nih. Ya. Belum ada closing. Jauh ini masih belum. Selama ini pelanggannya masih nanya-nanya. Ya, tapi kata sih nanti mau bakal di follow up. Apa yang di follow up? Invoice mingguan. Pulang tar. Terus yang diundang ke lokasi ada nggak satu minggu ini? Jauh sih masih belum. Tapi nanti saya follow up. Pokoknya itu dimaksimalin ya. Yap. Masa ya. Semangat. Semangat. Pasti bisa. Iya. Yeah. Pasti. Bayar berapa, Pak? Sebulannya dibayar berapa? Ya, proyek thank you, makasih di sana. Kita pulang. Ada lama pisan, nontek. Bandung. Hari yang sangat melelahkan, teman-teman. Semoga besok tidak seperti hari ini, yang hari ini tidak bagus, karena sampai detik ini baru ada satu booking fee jam 9:05, dan saya masih tunggu ada P3U yang masuk atau mungkin V lagi yang masuk dari tim gua. Nah, sekarang gua mau istirahat dulu. Dadah, semoga besok kita jualannya bisa lebih banyak dari hari ini. Oke. Okay. Question you. Yes. Capacity. Sekarang kita sedang di tempat peristirahatan. Ini ada teman-teman ya, kegiatan teman-teman Indonesia. Kemalam nih ada yang settingan, ada yang masak. Pulang, bapak rumah tangga. Papa. Masak apa nih, Pak? Ini tinggal istri ini. Masak pisang ketabrak. Yang listrik. Bengkok dong. Iya. Keren. Pisang apa namanya? Pisang ketabrak tiang listrik. Pisang. Iya. Pisang ketabrak tiang listrik. Pisang ketabrak tiang listrik. Gua ada videonya nih. Tapi ini bukan pisang ketabrak tiang listrik. Tapi ketabrak tiang listrik. Kita lihat videonya ya.